Sudah lapar. Ada cuma lewat, tampung dulu. Coba kasih singgah saja di Mamboro sini, yang dari Gorontalo, yang dari Ampana, Railu. Singgah saja di sini barangkali berapa trek, baru dilaporkan satu trek tinggal di situ. Ini sudah lewat dulu. Baru kita ke sana minta, susah prosedur. Mana bensin kita tidak ada. Prosedurnya pakai KTP lah, kartu kata. Nah, orang sudah hancur semua dia punya rumah. Menunggu. Menunggu. La ilaha illallah. Ini ya, masih kayaknya pemerintah keluhan Kota Palu. Warga ini sama semuanya. Sangat prosedur untung sekali untuk KTP mengambil masih bantuan. Masih terbawa, kartu keluarga masih terbawa. Kalau pemerintah Kota Palu tidak tahu di bawahnya bagaimana persoalannya. Inilah kendala penyaluran bantuan. Kendala ya, sekali. Tidak sampai. Orang bilang, oh sudah banyak. Dari berapa negara, 9 negara, 11 negara. Mana kalau 11 negara, langsung. Tidak usah lewat ke kota lagi prosedur. Sehingga lagi sini berapa trek. Baru dilaporkan satu trek di sana. Kan begitu. Bantuan begitu. Aman. Itu namanya cepat tanggap. Cepat tanggap. Kalau ini lewat lagi di sana. Sampai di sana masyarakat kita ke sana minta. Harus pakai ini. Harus ada tanda tangan dari camat. Artinya camat lari gunung juga mau diapa? Prosedur banyak. Dipimpong di sana. Harus ini harus. Alah gila. Orang sudah mau mati baku bunuh. Sampai habis kan dijarah semua ini. Dari luar datang bajara ini Alfamidi. Dari luar. Iya, dari luar juga kena. Kita mau bawa ke jaga bagaimana? Hanya orang luar yang. Iya. Bukan orang yang penjaraan orang luar banyak. Yang kita mau apakan? Nah kita juga setengah mati baku jaga. Kita punya barang-barang. Kan begitu. Ini pemerintah Kota Palu ini sudah setengah kurang tangkap. Kurang jeli. Karena ya mungkin mereka juga ketakutan. Tapi kan karena kan mati bersama kan begitu. Ya utamakan itu makanan, minuman itu yang utama. Kalau 2 bungkus 1 liter beras, satu keluarga 2 bungkus berapa hari dia makan? Kan cuma satu kali. Nah, baku cari lagi makanan. Di mana lagi mau kita cari? Nah, peraturannya lebih ketat. Jauh. Jadi mungkin kendalanya peraturan. Lemparkan semua saja itu wilayah di posko-poskonya masing-masing kecamatan. Tidak ada kayaknya dapur umum.